Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Fa'idatun ay hadhihi fa'idatun ay hiju anna fa'idatun. Mimma ya'ulu an dhuwa syatru wa asratu rumuru. Iku sangat-sangat berkoro. Ya'ulu kan ucap sopo manwong. Doko kang rupet apa sedruhu anil wong wala asarat lan dadi angel apa umuruhu kira-kira perkawanan wong ada kulis sholatnya yang dalam saban-saban sholat dalam saban-saban sholat jadi ketika seseorang hatinya sumpah maka dia mengucapkan itu. Ya Malik yang ini datang menguasai dunia pembalasan. Ya Ka yang namun dengan aku punya bersolat sebab Ya Ka namun dengan asalim jauh itu bersolat. Ya Hafiyah Lutfi mengedarkan samar alusi. Al-Khafi Lutfika kelawan samari kelembutan masyarakat Al-Khafi kan moho lembut Utuf biya latif utuf muki ngalembutaki masyarakat Bila insur ya latifu Hidat kan moho lembut Minta pada ini Waman Arota Yubadillah Paman reso pawangi arota ing ngarepake sulman. Ayubatila ing nyeto ganti sapa Allah Gusti Allah usrahu ing kesusahane wong. Bil yusri kelawan kegampangan fal yaqra moko becik ngucap sapa man badal waktu batin dalam sause salat wajib. Ngucap alam nasrah. Alam nasrah sampai selesai Mas ya. Alam nasrah maka sadrak wa du'ana angka wisrak. Sampai selesai itu ya. Jadi yang pertama tadi ketika hatinya sedih. Ya Malik Yaumiddin, ya kana abudu wa ya kana stain, ya khafiyan lutfi bi khafi lutfi kal khafi utuf bi ya latif. Wa mimma lan kusangang sanging perkara jarroba kang bisa ngobati lil karbi maring kesusahan. Kuyudawimu melanggengake sapa wong. Ba'da salatis subhi dalam sausi salat subuh. Sabake ala amma yujibul muttar idza ta'ahu wa yaksifu su ya rabbi antal mujib wa antal muttar faksif anni dhurri wa ma ana fihi arhamar rahimin amman natawta wong yujibu kang ijabe so man al muttar ing wong kang keboncong wong sing terjebak idza ta'a nalikane donga sapa man hu ing Ida ta'an nalikani dungo sapa al-mutar, wong sing kejebak mau ing man. Wayak sifulan nyingkap sapa man asu'a ing perkara Allah. Ya Rabbi do pengeran ingsun antau te panjenengan iku alu sibu dat kang ijabai. Wa ana te ingsun iku al-mutaru wong sing tersesat, keboncong, terjebak. Faksif mengko mugi buka sapa panjenengan ani sange ingsun aduri ing loro ingsun. Wa ma'ana lan ora ana ingsun fi ing dalem adzur ya arhamar rahimin wa hayzat kang maha welas asih. Surat Quraisy. Quraisy iku lila fi Quraisy ndel. Yeah. Man qara'a ta sapa wonge ngucap sapa man ndonga ha ing surat Quraisy zala mongko bakal ilang apa hamuhu kesedihane wong. Wa husnulan kesusahane wong. Wa waswatuhu lan waswasatuhu lan waswase wong wa kafalan cukup apa syarul asrori syarul asrori keelekane wong sing elek iwa kaiduhum lan rekodayane al asrar
Waman pasepongi karo angucap moco sepaman ha ing suratul kures, surat kures mau alamat umin ngalasi panganan sing dipangan. Adhaba moko bakal ngilangake sapa Allah insyaallah madarratahu ing kaelekane utawa bahayane matum wa amana lan aman sapa wong minal khaufi saking kekhawatiran wal fakri lan kefakiran. Jadi surat Quraisy gimana surat Quraisy? Ila fi jadi ketika kamu sedang dalam keadaan sedih, sedang dalam keadaan gundah, was-was, dan mungkin ada perasaan sedang dielai wong sing elai, dielai itu artinya ya kayak jenis di santai atau di guna-guna atau pokoknya ada orang yang tidak mencelakai kamu, maka bacalah surat Quraisy adalah Quraisy. Begitu juga ketika kamu yang ragu-ragu, maka kamu jadi orang penting atau jadi pejabat yang takut kalau kamu mau diracuni makananmu, maka baca surat sebelum makan surat Quraisy tadi. Kemudian dibacakan kepada makanan yang tidak dimakan. Saya mau ngomong ini, saya punya perasaan ini tidak sungguh. Saya bacakan surat Quraisy dulu, baru saya minum. Maka insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik, dari perkara yang madharat tadi, dan aman dari kekhawatiran dan kepikiran. Jadi termasuk mujarabat ya, kombo-kombo niat. Termasuk salah satu ikhtiar. Selain berhati-hati, itu juga berdoa. Bahaya kurulah kutar sepawang, baca kira-kira di masa usia mengatur surat Al-Qur'an. Allahumma ya man amal al-mahaw. Ya Allah ya man wahidat sing amanakan ngamanaki. Dari aman sepawang, al-mahaw fa'ing berkorok-korokan muatiraki. Wasat dalakan utubi turuka dan dalani mahawif Ankuli hawifin sang sabun-sabun wong sing kuatir Amini mugi-mugi pada keamanan panjenengan di ingsun minal wahaliki sangking perkara-perkara kan rusak ilmat dari sing dalam jalan-jalan permasali ilan yuing perjalanan-jalan ya ma'alal hawifina wahidat kan kemari aman wong-wong sing kang padha wedi, padha kuwatir, ya wasilun qati'ina hidat kang nyambungake perkara-perkara kang terputus. Jadi setelah baca surat Quraisy tadi berdoa ya Allahumma ya man amana al-maqam basadatu ruha'a fil qalb amin li min al-mahari fil madaris wal masari ya ma'ana al-qa'ilina ya wasilun qati'ina. Wallahu warahi muhib bal wa Qur'an majid fi lawhi mahfuz. Wallahu ta'ala warahi saking guru-guru wong kang padha iman muhitul zat kang melindungi melilingi bal wa ta'ala Qur'an majid kang mulya fi lawhi dalam lawhil mahfuz dalam arsy. Wa minal musyarabat li ilazil hami wa karena itu setengah saya berkara-kara kami sama berarti lila silhami maring penyakit sedih buat tinggilan sumpah itu kira atau kosidat kira atau kosidat di imam al-hadad moco kosidat al-hadad al-ladi kan awal luka utai kawatani kosidat ilzam anak sing saya kerja ilzam baru dibuat kulatu wassalamu'alaikum minta dilakukan. Ilzam, nanti kalau sahur siro, bapak Robik yang lawangi pinggiran siro, kuatrukan ninggal sahur siro, kulatun yang perkara sakian Allah. Wassalam jalo sahur siro, ing Allah selamat yang selamat minta dilakukan saking sakian di dunia. Walati lan perkara tali kan nyandingnya pem alati han minal kosoid
anggur prokosita. Fakam nafa'allahu al-kholaik. Maka yang berantiran oleh manfaat sama Allah al-kholaik dan berkemahluk. Khususan kan khusus keumuman dan kamum, nafa'an kan manfaat hubungan dan kamum. Wakal malaka hala wahyun lawa'il dan berantiran menemuhai kosaya sepala wahyun akhir-akhir an lawa'il semua sejenis. Wakam kan al-habib Ahmad dan berantiran kawan kana ono soal Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Iku yamilu condong sehabib ilal awulal ula maminkan pertama menang kosoib wayusiru lan awa isyara wayusi lan demasyat ya kan kosoib wayuhibu lan seneng sopo habib hayan kosoib wayakmuru lan bertahib ya kan namahal kosoib. Jadi kosidahnya Imam Al-Haddad yang menyarat Al-Haddad yang sering kita baca di pagi hari ini. Jadi kita berhubungan di belakang. Kalau sarahan teman-teman nyarai hadil kosida, ingkilah kosida, sebab kasih runung akeh minal ulama. Walahal ikutui kosaid tidak terlewilang, tidak disuruhin, wilangannya berapa-apa syarat. Wadhalika yang menemukunu tidak disuruhin, ikuli alami ahamiyatiha krono agungi kepentingi kosaid. Kolam juga sebab Habib Alam Ja'far bin Ahmad dan juga sebab Habib Ja'far bin Ahmad bin Zain al-Habsyi. Arab itu ngarpanya sebab yang senang asyurah yang nyentuh nyarai sebab yang senang yang kau soal sarahan dan sarah mustahil yang kau cukupi. Para itu maka meninggal sebab yang senang anak kau lalu saat temani pemintikannya Syekh al-Haddad. Nah Allah bihi dia yang dalam kau soal Allahul Muqaddir wal'alam syukur. Allah utawi insyaallah iqal muqaddir udakan netepake wal alamu alu ta'alam usulun gendak-gendak yang taju butuh hakim ila musyallidatin marang biro-biro silidat. Jadi setelah tahu ada bed yang berbunyi Allah muqaddir wal alamu usulun ini tidak jadi usaha ya karena Pakinta kira hari-hari hidup kosida, mawai dalam nalingan yang waktu ini kira kosida, yang sariku bakal jembar, wasa turdodo, wala syair, wala syuran ngeroso, birrohati kelawan istirahat, wabit taslim ilan kelawan ayum, lil umuri mana kira berkoro lillah, kira Allah, wahdal halisin Allah, sallallahu. Ini harapannya nanti, jika kamu memahami qasidah ini, tidak hanya membaca qasidah ini, tapi nanti hatimu akan insyirah, akan jembar, akan lapang. Merasa ada ketenteraman. Wal qasidah itu baik qasidah, ya qasidah qala radhiyallahu anhu. Ilzamka ana sendiri wala qasidah. Lagi nabi. Kan ilzamka barabbi wa rukul latun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yaliqu al-hadis ya Allahul Muqaddir wal 'alamu shuhun. La yaqur'anu ma qaddir ya kun. Ini belajar seperti itu ya. Di YouTube ada di sebenarnya. Tapi saya enggak biasa. Elzam atau pono sopo siro baba robik yang lawan dengan siro watruk lan ninggal sopo siro kulladun yang sekabiannya perkorokan sa'alian dari robik wasalan jalo sopo siro weng rob assalamatan keselamatan min dari butun sangin sekabiannya fitnah layati kusodruk layati kocok ngurupak ake layati kocok orang rupak kocok rupak apa sodruk ke hati siro Al-Hadis mengkotai perkorokannya di kuyakun perkorok sendingan. Allahul Muqaddir atau ikhizallah kalau Muqaddir datang letepaki wal alam tapi alam itu syukunun kehendak Allah. Jadi ilzam bapa Rabbik artinya bersandarlah hanya kepada pintunya Allah SWT, tetapannya Allah SWT. Dan tinggalkanlah setiap perkara yang selain Allah. Mintalah keselamatan dari seluruh fitnah. Dan wal-fal hadis ya, artinya ya
perkara-perkara yang selain Allah hadis, dan Allah itu qadir, itu ringan, dan Allah adalah zat yang maha mengatur dan menghendaki seluruh alam. Layak surojo ngake-ngake sesuaka dihapohan muka sedianya disiro makut diro ulai perkoro kut diro kan kusin tetap aja koma yakun mongkok bakal terjadi koma. Jadi gak usah sedih-sedih, layak surham muka aja sedih terhadap semua ketetapan Allah, karena apa yang sudah ditetapkan Allah itu pasti akan terjadi. Jadi kejadian yang ada itu sudah ditetapkan Allah. Apa yang ditetapkan pasti akan terjadi, dan yang tidak ditetapkan itu tidak akan terjadi. Wujud duka atau adanya kita di sini itu memang sudah ditetapkan Allah, maka dari itu terjadi. Jadi apapun hamu, apapun keinginanmu, kalau itu tidak tercapai, maka jangan banyak bersedih, jangan selalu bersedih. Fikroka wahtiya rabdahuma wa rabdah tadbiru aydan wa syadma barok maulakal muhaiman inna huya rabdahu lillahul umurak wa ahsin fitunun. Fikroka yang pikiran iroh wahtiya rokalan usaha siroh dat ninggalono sopo siroh huma yang pikir lan ikhtiar wa roka yang dalam guri siroh wa tadbiran juga siasat siro wa tadbiran juga aturan-aturan atau siasat-siasat mu aydan halamana wa syad lan nyandar sapa siro man ing wong barokah kang wasyad lan bersandar sapa siro man ing wong barokah kang nyipatake seman kang siro maulaka rupane bendoro siro al-muhaimina kang moho memelihara inna usatamni Allah iku yaro ningali sopa Allah kain siro fawid masrahki sopa siro laumaring Allah umura kain urusan-urusan siro wa ahsin lan bagusana sopa siro firuni yang dalam penyono-penyono. Jadi ada tiga hal, fikroka, wahtiyaroka, watadbiro. Idemu, pikiranmu, idemu, kemudian setelah kamu punya ide, kamu usahani, setelah kamu usahani, kamu tadbir, kamu atur, kamu buat aturan, kamu buat siasat-siasatmu, itu tinggalkan semuanya di belakangmu. Kenapa kok tinggalkan? Artinya setelah kamu melakukan ide, melakukan usaha, dan melakukan perencanaan, itu pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Tapi setelah dilakukan, karena semua urusan tadi fawid lahu muraka, dan pasrahkan semua urusan-urusan tadi hanya kepada Allah SWT. Tapi setelah dihiari, setelah dipikirkan, dan setelah ditadbir, dan yang terakhir adalah wahsin fitunun, prasangka-prasangkamu itu harus yang baik hanya kepada Allah SWT. Jadi berhusnudzon kepada Allah SWT, bahwasanya ini akan berhasil, ini akan terjadi. Jangan mempunyai prasangka yang jelek pada Allah Subhanahu wa taala. Layak turang mukmatu tiro yakun layak turo sang akai akan ada apa hamuka kesusahan siro mate perkara ku tiro kan Gusti yang tentu ada apa yakun monggo bakal terjadi apa pasti terjadi apa. Jadi perkara yang sudah dipastikan akan terjadi. Lawalin wa kaif qaulul hamak ya balik Allah alladhi khalaq wa qadha wa qaddar kulla syai'in bihaq ya qalbi tanabbah wa turkil mawjun law seandainya walima lan kenapa wa kaifa lan bagaimana iku qauludil hamak iku ucapane wong sing anduweni kebodohan ya tarif kang mentang sapa hamak Allah ya Rasulullah Allah dikang kholakkan kita hati sopa Allah wa qadolan mutus hati sopa Allah wa qadarolan tetap hati sopa Allah kulla syai'in ing sabiani suwi-suwi bihaqin lawan hak ya kalbi hati tanabah bangkita sopa siro wa teruk lan ninggalo sopa siro al-juna ing kebodoh
kekeliruan atau yang kegilaan-kegilaan, kegendengan-kegendengan. Jadi lau walima wa kaifa seandainya, kenapa kok ini terjadi? Oh, bagaimana ini terjadi? Jadi itu adalah ucapan-ucapan orang yang humuk, orang-orang yang bodoh, yang menentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpama seseorang itu baru mendapatkan apa namanya ujian atau pencobaan. Kemudian berandai-andai, seandainya seperti ini, mengapa ini terjadi? Atau bagaimana ini terjadi? Atas semua ujian Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan efek apa-apa karena semuanya itu sudah qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang sudah ditakdirkan seperti itu, ya mau enggak mau, ikhlas enggak ikhlas, kita tetap harus apa? Menerima. Tidak usah berandai-andai, seandainya seperti ini, kok bisa ya seperti ini? Oh, bagaimana kok bisa seperti ini? Jadi tidak perlu berandai-andai seperti itu. Jadi itu adalah ucapan-ucapan orang yang bodoh. Layak tur hamuk, ojo ngakai apa hamuka kesedihan siro. Makut diro, utai berkorokan dan terkiranya koma, yang kuno itu terjadi. Qadamin ta'ala birrizqil kiwam fil kitabil munazzal nuran lil anam. Faridha faridha wassahat haram wal kuno rohah wat tomah junun. Qadamina teman-teman nanggung sapa Allah ta'ala birrizqi wa rizqi. Al-kiwami kang cukup fil kitabin dalam tulisan kitab al-nazari kang den turunake nuron kang dadi petunjuk atau dadi cahaya lil anami maring sakabehane makhluk manungsa. Faridho mongko utahe ridho maring ketetapane Allah, faridhotun iku wajib. Wasahat utawi kecewa maring ketetapane Allah iku haramun haram. Wal kunu'a wal kunu utawi ngerasa cukup qona'ah iku rohatun istirahat. Wa toma'un utawi toma' serakah iku jununun gendeng. Gendeng Allah. Jadi Allah SWT itu sudah menanggung semua rezeki makhluknya. Jadi wa ma min dabbatin fil ardi ila Allahi isyukura. Semua yang ada di bumi ini rezekinya sudah ditanggung oleh Allah SWT dengan rezeki yang cukup. Jadi rezeki itu semuanya, rezeki itu tidak harus berupa sesuatu uang, rezeki itu bisa apa saja, kesehatanmu itu berupa rezeki. Kita bisa hidup di sholat dengan nyaman, kita bisa puasa dengan nyaman di Indonesia, itu semuanya adalah rezeki. Jadi rezeki itu sudah diatur oleh Allah SWT di Lauhul Mahfudz itu kita bisa munazzal. Maka ridho terhadap ketetapan Allah SWT itu hukumnya faridho, hukumnya apa? Wajib. Sedangkan kecewa terhadap ketetapan Allah hukumnya haram. Berarti tidak ridho terhadap ketetapan Allah, kecewa. Mamanya punya kekecewaan. Wah, kecewanya. Calon presiden saya yang saya dukung kalah. Maka itu adalah haram. Wah, saya kecewa caleg yang saya bila ini sampai mati-matian akhirnya enggak lolos ke DPR, akhirnya enggak jadi DPR, itu juga haram hukumnya. Karena itu semuanya sudah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho terhadap semua ketetapan Allah yang terjadi itu hukumnya wajib. Mengkecewa atau tidak suka terhadap ketetapan Allah hukumnya haram. Dan qanaah, qanaah itu artinya berapapun kamu terima rezeki dari Allah SWT, kemudian kamu qanaah, kamu merasa cukup, itu adalah sebuah rohah. Rohah itu artinya ya, hatimu tidak gerundel di situ, artinya ada istirahatnya ya hatimu. Buat toma, toma itu apa? Rakus, melihat rezekinya orang lain, pengen mendapatkan yang lebih banyak, pesentuh. Sama ini lain pengen tuh, lagi semuanya pengen lagi, dan seterusnya. Itu gendeng, gak ada habisnya, toma itu gak ada apa? Habisnya. Layak surhamuk makut diroyakun, ojo akakeh sedih, apa yang sudah ditetapkan kepadamu pasti akan terjadi. Jangan, jadi layak surhamuk jangan selalu bersedih hati, apa yang ditetapkan kepadamu pasti akan terjadi.
anta wal khalaiqulluhum abid wal ilahina yaf'al ma yurid hamuka wa intinamuk wa yahak ma yufid al-qadam taqaddam wa nabis sukun anta utasira wal khalaiqalan seluruh makhluk kulluhum yuskabiyani makhluk iku abidun iku kaulo wal ilahu utai pangeran kina yang dalam kita iku yaf'alum agawe sopo al ilah maing perkara yuri tukang ngarepake sopo ilah hamuka utawi kesedihan sira wa tinamuka lan pencarian sira wayhak singkirana nyingkir kena sapa sira maing perkara yuki tukang faida alqodo ing ketetapane Allah takut demi kusdise wa gunam lan golek sapa sira peroleh sapa sira asukuna ing antenge ati. Jadi seluruh makhluk yang ada di bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk itu adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang akan ketetapannya Allah maka yang akan terjadi. Jadi ada ana uridu wa anta turid. Saya tuh punya harapan dan kamu juga punya harapan. Allah yaf'alu ma yurid dan harapannya Allah lah yang akan terjadi, ketetapan Allah lah yang akan terjadi. Jadi bisa saja saya punya keinginan, saya punya cita-cita. Kamu juga punya keinginan, kamu juga punya cita-cita. Tetapi yang akan terjadi hanya keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesedihanmu ketika cita-citamu atau harapanmu tidak terjadi, wayhak, singkirkan semuanya. Karena perkara yang terjadi adalah sudah qada'nya Allah Subhanahu wa taala yang sudah jadi. La yaqulu matut diryakun, jangan banyak bersedih. Apa yang ditetapkan Allah pasti terjadi. Alladzi bi ghairik la yasil ilaik walladzi qusim lak hasibun ladaik fastagil bi rabbik walladzi alaik bi fadlil haqiqah wasyarrul mansur walladzi alladzi la yaqra li ghairika kan kedue setiane sira Allah itu berkara oleh gue juga kan ditak dirake kan kusak lele siro iku layasin lora bakal tumoko ilaika maling siro waladhi utal berkara kusima kan din bagi laka maling siro hasilun moko iku bakal berhasil padeka yang dalam samping siro fastagil mongko sibuo sopo siro birobika kelawan ibadah maring pengeran siro waladilan perkara alaika kang wajib ing atas sira ibadah wajib ing atas sira fi fardil haqiqati ing dalan kewajiban kang hakiki wasyari lan syariat al mansur kang murni. Jadi apa yang sudah ditetapkan untukmu pasti akan menjadi milikmu. Apa yang sudah ditakdirkan menjadi rezekimu pasti akan kamu dapatkan walaupun banyak rintangan, banyak halangan seolah-olah gak akan terjadi padamu. Kalau memang itu sudah dibagi untukmu pasti akan menjadi milikmu. Begitu juga apa yang tidak ditakdirkan untukmu, seberapa kuat pun kamu berusaha berjuang untuk mendapatkannya, maka tidak akan menjadi milikmu. Kalau memang sudah ditakdirkan bukan milik. Jadi intinya apa yang sekarang menjadi milikmu berarti memang terus ini. Ketika ada hal lain yang kamu harapkan dan tidak dapat kamu miliki, memang itu bukan ditakdirkan, dirisikan untuk dunia. Maka fastahil birobi, maka sibukkanlah dirimu dengan beribadah kepada Allah dengan melakukan keperluan-keperluan yang diwajibkan kepada layak terhambuk, makut diroyakun. Jangan banyak bersedih, apa yang ditetapkan pada pasti akan terjadi. Sa'il Mustafa al-Hadil Bashar, Hadil Bashir, Hadil Ambiya al-Badil Munir, Sallallahu alaihi Rabbul Qadir, Ma'rifus Soba Ma'rifil Husun. Sa'il Mustafa ta'wi syariati, Ngasih Nabi Muhammad al-Mustafa al-Hadikan, Awas Bidutu, Al-Bashir yang sekabin yang menungso, Hadil Ambiya rupani pungkasannya biru-biru Nabi, Al-Badri rupani purnama al-Muniri, kan menerangi. Salam kepada Muhammad Adil Sopo Allah alaihi ingatasi al-Mustafa
Ar-Rabbu sapa pangeran Al-Qadir kan mus netepake. Malikus Soba selama angin timur berhembus malap kan mubah-mubahake buyak-buyakake bilmusuni malam hati. Layak surhamu makut diroyakmu. Jangan banyak bersedih, apa yang ditakdirkan kepada kamu pasti akan terjadi. Bapak radiyallahu anhu khalli ankal hamya qalbul ajin wa tawakka waridan fi kullahin khalli. Ini maksudnya yang baik. Khalli ankal ham khalli kebiakan sama siru ankasan siru alham susah ya qalbi ati alhazin kan sedih kan aneh bersedih wa tawakka langgan tiyo sama siru waridan yang perkorokan kemoko fikul ihin yang dalam satu-satu mongso ya sahih sodro jembarakir sopura sodro yang arti minal haki sang perkorokan bener alubin ikan nyoto wakbuti wakbut lanyuba sopura siro Allah insya Allah wakun lanyuba sopura siro di iman Allah yang mustahil jauh hidrungan wakbuto lan itu sapa sira billahi kan Allah wakil kang dadi wakil kang dadi apa ya sandenan ina saatane Allah iku nikmal kafil sak bagus-baguse pelindung sak bagus-baguse pelindung jadi khaliyat kalam itu artinya ya sama seperti sebelumnya jadi hilangkan kesedihan dalam hatimu dan gantilah dengan perkara-perkara yang akan menyenangkanmu, maka nanti hatimu akan lebih lega. Innahu satana Allah itu ni'mal kafir sa'batus-batusi pelitu jalakan wa'akun sama maulana penjelitu al-jalil. Innahu satana Allah wa'arusaku datang paling rezeki dulu watikan kudu yang kekuatan alat ini kan nyoto umma roto ratake sapa Allah umma ratake sapa Allah berarti lawan ke Allah jami'al alamin askabil alam halli nyebake sapa sira angka sing sira fikran pikira firam dengan dalam perkara atau dalam sira apa ma walladzi la perkara ya ikan kara teko apa ma alladzi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikiranmu dari hal-hal yang sudah lewat, yang sudah terjadi, itu kosongkan, ya. Jangan sampai ada kekecewaan. Dan terhadap perkara-perkara yang akan datang, harapan-harapan yang belum terjadi, maka pasrahkan itu kepada qada qadar Allah SWT. Kamu boleh punya harapan, karena harus punya harapan, harus punya keinginan, harus punya cita-cita, tapi jangan timbang tetanggenan terhadap cita-citamu tadi, berpegangan terlalu kuat terhadap cita-citamu tadi. Artinya ketika nanti itu memang benar-benar terjadi padamu, terwujud cita-citamu, maka itu memang sudah qada qadar Allah SWT. Kalaupun akhirnya tidak terwujud, dan itu memang juga kodok-kodok Allah SWT. Intinya seperti itu. Waladhi ya'ti wa salim min kodok. Layadiku layadik ojo rupak apa sotru ka'ati siro. Wa intoko sanajan rupak apa al-fadu. Sekarang ini dunia. Wartakib lan ngarep-ngarep sotru siro. Fan lawan lembut hofian untuk samar. Ya dunia hewongkan akhir ragu-ragu ini. Jadi ketika tidak terjadi, sudah kamu pasrahkan kepada Allah, maka jangan sampai hatimu itu baik, susah, sedih, rupok. Karena semuanya itu sudah ada Allah-Nya. Inna fil ghaibi ajaib, saat meniku dalam perkara-perkara kan samar, ajaiban, utawa bira-bira keajaiban. Jadi karena itu belum terjadi, itu perkara yang goib. Perkara yang goib. Masa depan kita itu goib. Yang nyata itu adalah hari ini, detik ini, saat ini. Yang lampau itu adalah masa lalu. Yang kemarin, yang tadi itu masa lalu.
di dalam hal yang akan datang, baik itu banyak sekali keasimbangan. Kamu mengharapkan level ini, grade ini ya, ternyata Allah memberimu lebih grade yang di atasnya. Kamu ingin dapat bintang 3, ternyata kamu dapat bintang 5, itu bisa terjadi. Kami mata Yusuf Masoib, kami terkenal di mata Yusuf Masoib, kenikmatan kan ganti musibah-musibah. Wakwal terdiri senapan akai-akai ngatur, bersiasat, berencana, itu kohib hilang. Jadi banyak sekali musibah-musibah itu yang digantikan dengan kenikmatan. Sekarang kalian dapat banyak musibah atau banyak kesusahan tinggal di pondok atau sekolah, tidak sama seperti anak-anak sosial kalian yang lain yang tidak di pondok. Itu musibah-musibah. Tapi banyak sekali musibah-musibah seperti itu akan digantikan dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Sedangkan banyak sekali perencanaan-perencanaan yang tidak menggantungkan kenikmatan kepada Allah, akhirnya khaib, akhirnya hilang sama sekali. So, jadi hanya merencanakan, merencanakan ini, seperti ini, tetapi karena tidak tawakal kepada Allah, akhirnya khaib. Lam yazal fi qabdi syakir rahim, lam yaduk asal ibad salihin, lam yazal rakim sedikir fi qabdi syakir dalam pinjaman ikhra kuat rahimna. Rahimani, lam yaduk orang rasa asal ibadi ing hidupi kehidupan Allah salihin akan kudu salih-salih. Lam yazal fi qabdi syakir rahim, namanya itu asal ibadah sholihin. Jadi orang-orang tersebut, orang-orang yang tidak, yang selalu di dalam kebangan keraguan, itu iri karena tidak pernah merasakan hidup seperti orang-orang yang sholih, yang selalu mantap. Jadi orang-orang yang punya takdir banyak tadi, punya perjalanan diri, selalu ragu-ragu, tidak pernah mantap. Beda dengan orang-orang yang sholih, yang selalu mantap pada ketetapan Allah. Bagaimana Allah anhu ya sobir isbir wa basir mansuar, ingokan sabar isbir sabar sobosir wa basir man awi wakabar kudira sobosir man ingok sobarokan sabar sobosir. Oleh kabar kudira penasri kawan pertolongan wal farosilan kemenangan al-qaribi kan perak wabit tufarilan kelawan ya keuntungan kemenangan. Nala mukulih, nala mukulih sebab sobur wongkan sobar isobihi kawan kesabaran sobur main perkara yang kaji kan arap-arap sobur wasofat nyifati lahu dan sobur walau kau tu berperu waktu mimpah terkadar dalam sarusi penderitaan-penderitaan. Jadi orang-orang yang sabar kasih kabar gembira bahwasanya nanti akan datang, segera akan datang pertolongan Allah SWT. Karena setiap orang yang sabar pasti akan mendapatkan apa yang diharapkan. Jadi setiap orang yang sabar pasti akan mendapatkan harapannya. Tinggal menunggu waktu saja. Sholat al-awqat setelah nanti gembira. Fasbir mawasabar sholosir al-mihani ngatasi usian Al-Qasih dengan kisah takdir dan nunggu sopoh siro para jaring kemenangan kebebasan tak dirukan balik biji kelawan para jaring Allah diwari kodar mula kali e ketetapan Allah SWT. Walil awadis adlamat wa nakarat fasun wa iyarat mahar wal hadar nalikani walil awadis nalikani perkara-perkara kanya teko idlamat matangake utawa menggelapkan apa khawatir sona kalatlan terburuk jadi awet apa khawatir paskun mongko antena sholah siro wa iya kalan utia sholah siro ataharu kain bergerak wal hadapan antia tia sholah siro. Jadi ketika perkara-perkara yang datang ini membuat hidupmu semakin gelap, semakin kacau balau, jadi rencana-rencanamu tidak ada yang terjadi,
maka uskun, uskun itu ya tenang, tenang saja. Dan jangan berlayar ke Wotahar, kalau sekarang pula tenang aja. Kalau rencana belum terjadi, tenang aja. Jangan banyak bergerak. Inna nawar bakat sahai krono saat temenai musibah-musibah koyo kesahai koyo awan awan-awan yang lagi tanjaria bakal berlalu apa sahai fisuratin yang dalam cepat wujuduha utawi wujudnya sahai ikutur hi ninggalaki apa wujuduha kobaro yang khabar. Jadi kesedihan atau khawatir yang kegagalan-kegagalan nanti itu yang terjadi berulang kali kepada kamu itu anggap saja nanti seperti awan, tahu ya awan putih mendung. Itu kan ketika keterangan angin nanti jangan hilang. Kesedihan itu anggap saja seperti awan di langit yang akan hilang nanti terbawa oleh angin kebahagiaan dan akan digantikan dengan kebahagiaan-kebahagiaan ketika kalian sabar fisuratil dalam waktu dekat. Sekarang mama ketika saya ngerin hidup mendung ya, mendung terlalu terus panas, mendung lagi, panas lagi. Dan yang tersisa apa? Hanya apa? Yang tersisa hanya kenangan saja, kabarnya saja. Jadi tidak ada yang tersisa kecuali kabar saja. Wala tatulum ikomatul min hadis karena tubasyiratan hidul muntadar. Wala tatulu menarikannya jadi suwe apalagamakun jumlahi min hadisin sami musibah-musibah mau kanya teko karena mongkono apa ikumah mau mubasyiratan iku apalagamah kabar gembira bidulil mutadori lawan suwe nunggu fasbir nopo sabar sopo siro hadir nukun-nukun dari sopo siro negari kain siro sopo Allah insyaAllah sobrolat kiai lawan koyok sabari wong sing takwa al-abdiya ikan milihan apa bidin al-abdiya ikan pilihan wong takwa yang terpilih apa bidin akan tetap ladal iya yang dalam ngersane sandingnya perubahan-perubahan nasib iya. Jadi jika ternyata kesedihanmu itu tidak sebentar, ternyata lama sekali penderitaan-penderitaanmu tadi dalam kepada musibah berganti karena kesedihan ini jatuh ini kesedihan kita urus seperti itu, maka ibaratnya seperti orang yang lama menunggu penuh dengan kerinduan tetap sabar karena pasti di akhir nanti akan datang perubahan-perubahan, maka sabarlah kamu seperti sabarnya para akia, sabarnya orang-orang yang bertakwa menunggu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika lama penderitaan tadi maka tetap bersabar. Semakin lama menunggu maka ketika bertemu dengan kebahagiaan, maka kebahagiaan atau kesuksesan tadi semakin terasa luar biasa. Jadi berarti kamu yang tidak pernah ketemu orang tuamu, suwi ketemu orang tuamu ketika kamu pulang, kan pasti merasakan kerinduan yang luar biasa. Itu tak kamu seminggu di diri. Keulah ya rasanya biasa. Itu umpamanya kayak yang rumahnya jauh. Jauh gitu ya. Di diri ini gak pernah mungkin 6 bulan sekali pulang ketika liburan semester atau pasti akan mendapatkan perasaan kerinduan yang luar biasa. Jadi ketika pulang rasanya ketemu orang tua nih, mau ketemu saudara-saudara di rumah, itu pasti akan bergetar hatinya. Jadi kalau saya biasa ketemu satu minggu di mulai biasa ya, nggak ada yang spesial, sebenarnya biasa aja. Jadi ketika penderitaanmu datang kelihatan dalam waktu yang lama dan nanti hanya mendapatkan kebahagiaan, maka kebahagiaan tersebut antara sangat luar biasa hasil dari kesabaranmu. Walam latihan sirup di antara kaum rakan satu menit awal itu madun din cipta akhir alat tawil yang harus berubah wataksi watakfirilan penuh dengan penderitaan rekodoyo pamaan mongko ilang-ilang dengan sopo sirup di nadwari dalam tunggu wagnam lan gulia sopo sirup zaman akan
Wabunamlan ngenteni nosoko siro Bermanaka yang masamu ngenteni rohatan yang istirahat Kota rohan nanyo bersenang-senang beristirahat wajah dan tinggal sopoh sirah al-humma kesedia fa'indaha mongkau saat temen umum iku mahdud dorori keelehan sing nyoto sing kandut eleh. Jadi kita tahu bahwasanya alam itu tabayyur, alam itu selalu berubah-ubah. Orang yang awalnya di atas bisa di bawah, orang yang awalnya di bawah bisa di atas. Jadi agar saja dunia ini seperti bola yang berputar. Jadi kadang kita itu di bawah dan berputar di atas, bawah di atas, bawah di atas. Sehingga jangan khawatir ketika kalian sekarang ini sudah berada di bawah, ketika terus berikhtiar berdoa kepada Allah, maka bisa jadi nanti takdir kita yang akan berubah, kita akan ada di atas. Jadi tunggu saja, walaupun zaman, tunggu saja waktunya, tunggu waktunya akan datang untukmu berbahagia. Dan tinggalkan kesedihan-kesedihan, karena ketika kamu sedih dalam keadaan duka, maka itu akan menambah mahdud dharar, memperburuk keadaan. Wadhul mayat ila tawakkul wa ridha lan mulbus basira ing medan ing daerah-daerah tawakal, pasrah wa ridha lan ridha. Wasyukur lan bersyukur sapa sira ala ma nasib rasa akan ana min halin sangking keadaan wa syarin lan keadaan. Waktab lan aruto sopo siro kita jelas ya iklan mahkota ne kita jelas ya iklan mahkota kan suci alamin luda rupane petunjuk zainil wujudi rupane cahaya atau pepaisi perkosin wujud Muhammadin rupane Muhammad khair bajari kan sabar sabusi manusia. Jadi endingnya ketika kita sedang dalam keadaan menunggu tadi, menunggu kemenangan, menunggu kebahagiaan, itu tawakal. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho. Ridho, ridho, apa ridho? Ridho terhadap semua takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, perkara baik, perkara jelek, semua kita syukuri. Maka nanti kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan bertemu dengan Zainul Wujud Muhammad Zainul Basar. Jadi itu endingnya. Jadi akhirnya ini adalah proses. Proses kalian, proses kita semuanya bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik, bisa menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga ketika kalian istiqomah dalam proses ini, yakin menunggu dengan sabar akan mendapatkan kebaikan di akhirnya. Tamat, tamat ya. Sempurna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa ya? Selain kalian gak sedih. Apa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Alhamdulillah Ya Rizalaja Al-Sulamu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.